hari ke-8 dalam masa pembuatan susu kurma dan sudah mendapatkan hasilnya, kita mau membelikan sembakonya tersebut. Yuk kita lanjut lagi perjalanannya ke supermarketnya. Alhamdulillah, ini adalah hasil penjualan susu kurma selama 8 hari dengan nominal 2.500.000, dan nanti di dalamnya bakal kita kasih uang juga. Masya Allah. Jadi ini dia isi goodie bagnya. Ada 2 liter beras, 1/2 kilo gula, 1 kilo minyak, 5 buah Indomie goreng, dan ada teh celupnya. Nanti terakhir di dalamnya bakal kita taruh amplop berisi uang. Ibu, punten ya Bu, ganggu siang-siang. Bu, alhamdulillah ada sedikit rezeki. Alhamdulillah. Maaf kalau Linda punya kesalahan Warung teacher. Semoga berkah ya Pak. Amin. Terima kasih ya Pak. Sama-sama Ibu. Makasih banyak ini Bu ya. Sama-sama Pak. Pak, stikernya ketinggalan. Oh iya. Ya Allah. Terima kasih Warung Teacher. Oh ini. Ini. Ya.
Ini Bu dari ada sedikit dari kami hasil penjualan warung Picer. Iya. Tapi aku maaf cuma sedikit. Semoga berkah. Amin. Makasih ya, Bu. Maaf Ibu, ini tahunya dari Pak Ajat. Ah, iya. Saya tadi kontak-kontak sama Pak Ajat juga. Terima kasih banyak. Iya. Barokah ya, Bu. Ya. Amin. Amin. Kasih ya, Bu. Assalamualaikum. Oke, kita gimana? Hai. Capek enggak? Capek. Masih banyak jualannya. Jualan bukan. Pembagian-pembagiannya gimana? Pembagian lelah banget. Semoga berkah. Tinggal kita ke tempat selanjutnya. Yuk, mari. Cus. Kita lagi bagi-bagi sembako. Jumlahnya 24 kits. Doain ya, semoga berkah. Teman aku juga, teman ibu. Terima kasih. Ini yang dulu. Oh iya iya ya Allah, terima kasih, semoga barokah ya semuanya, lancar rezekinya. Ini Bu ya, sekali. Ini terima. Maaf ya Bu, cuma sedikit. Ya, maaf, cuma sedikit Bu. Guru-guru jualan susu kurma kita. Ini masih dari 31. Enggak, ini guru-guru yang lain dari Mekarjaya. Campuran. Iya. Ya, begini ya, Bu. Barokah ya, Bu ya. Insyaallah mudah-mudahan. Amin. Ya, lancar ya, Bu ya. Ya, amin. Loving can hurt. Loving